mengantarkan buku ke desa Rantau Langsat yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Indragiri dulu. Bersama saya ikut juga teman-teman dari Pancar Nikung, dari Sapu Lidi, Leo Heritage, dan dari Win Mengajar. Di sini kita ditemani oleh bapak-bapak polisi dan temannya dari perusahaan setempat. Kita akan mengantarkan buku, nggak banyak, mungkin hanya beberapa ratus. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat di sana. Support terus komunitas donor buku. Salam satu buku sama dengan satu mimpi. Akhirnya kami sampai juga di desa Rantau Langsat. Setelah perjalanan yang rumit ya, dengan kondisi jalan yang rusak parah, becek juga akibat hujan beberapa hari yang melanda daerah sekitar, akhirnya kami sampai di sini. Ya beginilah. Hari ini komunitas donor buku mengantarkan buku ke desa Rantau Langsat. Jumlahnya sekitar 500 buku. Kita ingin mengantar sebenarnya 700 buku. Hanya saja beberapa buku tidak sempat kami ambil karena kami berangkat malam dan mobil baru bisa kami dapatkan malam juga. Ini kita mengambil di beberapa posko yang seadanya dan hanya bisa mengumpulkan sekitar 500 buku. 500 sampai 600 buku lah kira-kira. Melihat antusiasme anak-anak yang begitu kami sampai, bukunya kami taruh, mereka langsung membongkar bukunya, mencari komik-komik, buku bergambar, buku berwarna. Kami senang ya. Dan antusias itu yang bikin kami tambah semangat. Sebab kami sangat berharap buku-buku ini bisa menjadi penambah pengetahuan sekaligus memotivasi mereka untuk mengetahui dunia di luar desanya. Kegiatan untuk donor bukunya cukup baik. Di sini kerjasama pola penerapannya betul-betul dirasain sama masyarakat. Saya punya sahabat kecil, ini namanya siapa? Namanya Rizky, yang ini? Dika. Jadi mereka lihat buku, yang dilakukan pertama kali adalah memahami buku kemudian membaca. Kita tahu bahwasannya baiknya untuk masyarakat adalah mengerti, kemudian dia bisa membaca, dia bisa menerapkan di kehidupannya sehari-hari. Saya sendiri sudah ada dua sahabat kecil. Kalau kita semua di luaran, satu orang bisa dapatkan dua aja sahabat kecil. Bagaimana kita bisa merubah kehidupan pendidikan di Indonesia. Jadi harapan untuk kedepannya terus, banyak yang bisa kita lakukan dengan hal yang kecil. Salah satunya adalah memberikan buku.